Program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk remaja, PICK Remaja, dilancarkan secara rasmi hari ini menyasarkan 3.2 juta remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata PICK Remaja penting sebagai persediaan untuk pembukaan sesi persekolahan bermula Oktober ini. Di mana kawasan itu mempunyai sedikit kekangan dari segi bekalan vaksin, kita sarankan agar PICK Remaja ini dimulakan di kalangan remaja usia 16 hingga 17 tahun seperti mana yang dibuat di Putrajaya pada hari ini. Tetapi di mana vaksin itu mencukupi, maka saya pun telah bincang dengan Ketua Pengarah dan kita membenarkan untuk dilaksanakan keseluruhan terhadap 12 hingga 17 tahun. Khairi menyatakannya pada sidang media pelancaran PICK Remaja di Putrajaya.